Ya, okay. Itu kenapa sangat besar tau. Sebab saya kata seluar ini memang bagus untuk sembahyang. Jadi kaki kebas, kaki sakit ini semua, ini adalah sangat bagus tak? Orang tak dapat sembahyang, you bantu dia dapat sembahyang. Ini pahala besar betul tak? Jadi kalau pergi umrah, biasanya jalan kaki. Betul? Jalan banyak betul? Kalau orang tua itu boleh jadikan ini menjadi, maksudnya nak pergi umrah mesti ada alat ini. Keperluan. Kalau setiap orang biasa yang pergi umrah 2 minggu kan? 2 minggu. Dua minggu. 12 days. 12 days biasanya 4 helai pergi sana sebab tak dapat masa untuk cuci. Jadi semua ada boleh jalan-jalan tau. Ini jalan kaki tak sakit. Jadi saya bagi tahu Dr. Junaidi, inilah memang pahala yang sangat bagus tau. Kenapa? Pertama, seluar ini biasanya kalau kaki sakit, dia pergi tengok doktor, doktor akan bagi you medical mia, grade mia, seluar sangat mahal. Itu panggil kita tinggi guna cm, berat guna kg. Kalau itu pressure point, kita guna apa tau? HPA. Jadi seluar ini dari bawah 26, 20, 14. Jadi saya kata kaki adalah jantung kedua. Jadi bila darah pump dari jantung ni pump ke semua, kaki yang kita guna paling banyak, betul tak? Jalan kaki semua. Jadi dalam macam mana pump balik. Jadi orang tu kaki kebas, kaki sakit, lutut sakit, semua blood circulation tak bagus. Jadi bila pakai saja, seumpama ada tukar urut, tolong 24 jam masa sah. Yang paling penting mesti panggil dia pakai semasa tidur. Saya sudah cuba, siapa bila bangun dia turun katil, tapak kaki sakit, bila dia pakai next day dia sudah tak sakit. Kalau dia serius dia memang sakit akan kurang. Jadi kami pun ada lutut sakit bila pakai masa tidur yang sangat penting. Jadi itulah. Yang kedua, kita adalah far infrared. Dan saya tak tahu dia ada bagi tahu material ini kodensi. Jadi far infrared biasa orang ingat yo ini berperuh. Ini tak berperuh. Sebab ini adalah satu teknologi, art of technology. Dia kain ini, dia sebenarnya adalah fiber. Dia sudah tenun dalam kita punya kain fiber. Lepas tu dia punya ceramik bila sentuh badan. Kalau tak sentuh dia tak ada fine farid. Bila dia sentuh kulit, dia kulit, lepas tu kita serap suhu, dia akan keluarkan fine farid. Jadi fine farid untuk breast circulation, burn celluloid, burn ini. You tahu tak saya pakai pahak ini, bahagian sini paling susah kurus betul tak? You tahu tak saya pakai 7 hari saya. 7 hari ya. Saya bahagian sini ya. Nampak kurang kurus, inch. Oh banyak inch kurang, saya tak lupa ukur. Bahagian sini. Bahagian sini, you tengok kami punya design ya. You tengok kami punya design ya. Tengok bag turun jatuh dah bag tu. Kami punya design ya, adalah dia macam ni naik betul tak? Kami punya design dia terus, lepas tu dia naik. Lepas tu sampai sini, saya pakai 24 jam. Pagi pakai, malam ambil lebih besarnya pakai tidur. Waktu malam biasanya orang pakai, dia tak pakai apa-apa, sangat bahaya. Aircon lagi kipas, lepas tu kami rahim sejuk. Jadi bila pakai, dia tak rasa panas tau, rahim tak sejuk. Lepas tu dia jaga perut. Jadi biasanya orang tidur malam dia akan tarik itu panggil apa? Krem. Pakai ini tak krem. Sebab breast circulation mah. Jadi saya sangat suka. Orang yang pregnant boleh pakai ke? Pregnant kami tak cadangkan, ada baby lagi baru dia pakai di bahagian bawah lah. Faham? Jadi itu siapa orang mau pakai tau? Orang yang kerja nurse semua mau pakai. Yang banyak berdiri. Saya kata ada kaki semua orang pakai. Tadi saya promote. Semua ketua bestnya. Lepas tu saya sebut price. Melihat saya pusing sikit ni. Cepatlah. Price tak apa. You mesti bagi tahu. Yang ketiga, you tengok 3-in-1. Yang ketiga adalah economy design. You bagi tahu apa itu economy design. Ini bukan legging biasa. Ini bukan legging biasa tau. Legging biasa adalah, berarti legging biasa ini, tegak sikit. Legging biasa adalah dia tak ada economy design. Ini you pakai saja nampak kaki sudah kurus. Kaki biasa kurus, you tengok dia akan pegang ni punya punggung 24 jam. Maksudnya sudah naik. Lepas tu bahagian di sini dia akan torak tau. Saya pun hairan kenapa tiba-tiba peha ni boleh kurus 7 hari saja. Saya sudah berasa saya susah betul sebab umur seorang meningkat hampir 50. You bukan senang tau bahagian sini. Anak berapa? 4. Anak seorang sudah 18. Okay? Jadi yakinkan. Okay, bye-bye.